Kamen Rider Rival. Pas yang selanjutnya akan mengungkapkan kenapa setelah bos last bossnya itu dikalahkan, ternyata permainan tidak berakhir. Namun di sini ternyata Ace harus mengikuti Battle Royale bersama si Kamen Rider Tycoon dan Nago. Apakah S di sini akan menang ataukah emang akan sengaja kalah untuk supaya si Tycoon ini menjadi Dezagat ya? Mungkinkah di sini S memiliki rencana tertentu karena dia tahu bahwa si Game Master ini mempunyai rencana licik untuk dirinya supaya dia tidak memenangkan Desire Grand Prix secara terus-menerus. Dan apakah sebenarnya motif dari Game Master ini, apakah dia ingin menutupi semua yang ada di dalam Desire Grand Prix, ataukah dia emang sengaja menutupi dan dia memang tahu bahwa orang-orang yang terpilih itu adalah sponsor dan motivator di Desire Grand Prix, yaitu cucu atau anaknya ya yang dari sponsor itu. Jadi di sini sebenarnya tugas Game Master itu harusnya untuk menutupi kebenaran, namun ternyata dia malah ingin menghilangkan yang suka ingin tahu bagaimanakah sebenarnya orang-orang ini terpilih menjadi Kamen Rider dan mengikuti Desire Grand Prix di sini. Dan diperlihatkan juga di sini bahwa si Ukyo S ini terlalu bersemangat ya untuk mengikuti bagaimana sebenarnya yang harus dia lakukan bila berhadapan dengan si Tycoon. Dan di sini juga kayaknya dia udah tahu bahwa sebenarnya kalau Kamen Rider Tycoon tidak akan bisa melawannya. Namun di sini mungkinkah dia sengaja mengalah biar si Tycoon ini menang? Dan di sini juga diperlihatkan salah satu skin ya, di mana si Kamen Rider Nago dengan ayahnya berdebat tentang sesuatu yang berkaitan dengan sponsor Desire Grand Prix. Dan apakah ayahnya si Nago ini akan mengungkapkan semua rahasia yang ada di Desire Grand Prix ini ataukah tidak? Karena kita tahu bahwa di Kamen Rider Giz ini jika semuanya diungkapkan maka tidak ada lagi keseruan di dalamnya. So, kita nantikan saja kelanjutannya, apakah akan terungkap langsung di sini ataukah tidak. So, be yourself, lose yourself, make your wish become true, and next Kamen Rider.